Syudrolun masyarakat dari sejumlah desa di Aceh Barat melancarkan unjuk rasa ke kantor bupati setempat. Di bawah pengawalan ketat kepolisian, pengunjuk rasa meminta bupati berhenti memecat Kecik seperti yang dilakukan selama ini. Bupati Aceh Barat, Ramli MS, kemudian mengundang perwakilan masyarakat untuk berdialog di ruang rapat bupati. Sementara masyarakat yang tak betah bertahan di luar gedung, sempat mendorong pagar kantor bupati hingga akhirnya turut diizinkan masuk dalam pertemuan tersebut. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.